السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه على كمال الله وكما يليق بكماله. يا رب عبدك المذنب أتاك بالعذر فاعف عنا بجودك وتقبل منا بفضلك وانظر إلينا برحمتك. اللهم اغفر لنا ما سلف من الذنب واعصمنا فيما بقي من الأجل فإن الخيرات كلها بيدك وأنت بنا رؤوف رحيم. يا مجلي عزائم الأمور يا منتهمة المهمومين يا من إذا أراد أمرا فإنما يقول له كن فيكون. وأحاطت بنا ذنوبنا وأنت المزخور لها يا مزخور لكل شدة. كنت أزخرك لهذه الساعة فتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. أما بعد، yang saya hormati lagi kasihi Tuan Imam, pengerusi surau, hadirin, semoga pada malam ini kita dirahmati oleh Allah SWT. Alhamdulillah, syukur juga kita kepada Allah SWT kerana dapat kita sama-sama untuk kita mengabdikan diri kepada Allah SWT pada malam ini. Semoga dengan segala amalan yang kita buat itu dapat menambahkan lagi kita bekalan pada hari kita bertemu dengan Allah SWT. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi wa barakatihi fid darain amin ya rabbal alamin. Berkata pengarang kitab Dr. Mustafa As-Siba'i dalam kitab Perjalanan Hidup Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Perjalanan hidup Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi ini yang kita mesti kena i'tiqad dalam jiwa kita itu dia mempunyai dua sifat. Isbatul bashariyah dan isbatul khususiyah. Kita menetapkan bahawa Nabi Muhammad itu ada sifat-sifat kemanusiaan. Yang tu yang pertama. Kemanusiaan itu yang macam mana? Kadang-kadang Nabi sallallahu alaihi wasallam itu dia sakit. Macam kita sakit juga. Kadang-kadang dia mengadu pada para sahabat sakit belakang. Kadang-kadang berpeluh, risau. Sifat manusia. Sifat manusia yang biasa, biasa. Tapi bukanlah seperti manusia biasa. Manusia juga bukan seperti manusia biasa. Macam batu lah. Batu banyak jenis batu. Batu jalan ada, batu pasir ada, batu permata ada, batu macam-macam batu lah. Kalau batu pasir tu orang tak timbang kilo, orang timbang lori. Selori berapa? Nak beli selori berapa? Manusia pun macam tu juga. Ada yang timbang lori pun ada. Macam tu juga kita kata ada yang batu tu masuklah rumah kita buang. Tauk buang tu. Capu tauk keluar. Jadi kalau batu permata tu, batu permata tu kita simpan dalam peti besi lah. Simpan rapi elok.
Begitu juga dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia manusia juga tapi bukanlah manusia biasa. Isbatu khususiyah. Khususiyah Nabi sallallahu alaihi wasallam itu ada dua. Kita kata qul innama ana basyarum mislukum. Dia kata katakanlah bahawa ana basyaru, aku itu manusia, mislukum, seperti kamu, seperti kita makan, minum, tidur, jalan. Wa innama ilahukum ilahum wahid. Dia kata ya yuha ilayya. Apabila yuha ilayya tu tak ada dah kita, tak ada dah. Tak ada wahyu dah kat kita. Tu sifat khususlah situ. Dia keluar dah kita manusia tu, keluar dah. Jadi Nabi SAW dia yang diwahyukan kepada dia. Wa innama ilahukum ilahu wahid. Manakala Tuhan kamu itu Tuhan yang satu. Tuhan yang satu, maka tiada Tuhan yang lain. Maka Nabi Muhammad itu membawa seru kepada Allah Ta'ala. Seru kepada penyembahan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kalau kita kata Nabi SAW itu dijadikan dia itu di kalangan malaikat contohnya. Di kalangan orang-orang yang lain daripada manusia, jin dan sebagainya. Nescaya manusia itu tak boleh nak ikut. Ataupun Nabi itu dijadikan Tuhan. Sebab lain pada manusia. Ketuhanan. Akan menyembah. Tapi dah manusia. Seperti manusia. Nabi hanya bawa risalah. Tetapi bukanlah risalah itu semata-mata yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bukan risalah yang semata-mata. Dia orang sengah anggap bahawa Nabi SAW itu datang bawa barang. Lepas tu bagi tahu kepada umat. Lepas tu dia pun balik gitu. Macam postman. Postman main tak surat. Di rumah buah surat. Lepas tu balik. Kita tak panggil dah. Eh, postman main dulu di rumah makan nasi. Pada tak panggil dah. Biar ha, kita dah boleh surat dah. Kok lah. Boleh surat, baca surat tu ha, sudah. Ada. Nabi Muhammad itu bukanlah dia terputus macam buat macam postman gitu. Tu orang tu kadang-kadang dia selawat pun dia tak rupa nak mau. Dia ingatkan dah Nabi Muhammad dia bawa Islam dah. Bawa kepada ni sembah Allah Ta'ala. Sudahlah. Kau buat apa duk pi, duk puja-puja dia pula. Duk pi apa, ambil berkat dengan dia pula. Tu kalam yang dia anggap macam tu lah. Anggap macam Nabi Muhammad tu macam postman. Main hantar barang tu pi. Tak. Nabi Muhammad ni ada hubung kait dengan kita itu. Di kalangan kita daripada kita hidup. Dan kemudian kita mati, ada hubungan. Kita dibangkitkan, ada hubungan. Di mizan, di sirat, di dalam syurga. Semua itu berhubung kait dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tanpa Nabi Muhammad itu, kita tak ada apa lah. Manusia ni. Manusia. Dan dikatakan kadang-kadang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu pada penghujung Ramadan tu, di Ramadan ketika manusia sedang buka puasa pada 27 Ramadan. 27 Ramadan tu para sahabat panggil Nabi sallallahu alaihi wasallam buka puasa. Panggil buka puasa, Nabi kata hampa bukalah. Aku tak mau buka, tak mau makan. Tu sahabat kata kami nak tiru juga lah Rasulullah. Tak makan juga. Tak makan ni bahawa tu. Lepas tu masuk pula sahur tu. So masuk-masuk panggil Rasulullah. Ya Rasulullah, mari kita makan. Nak sahur. Rasulullah kata hampa makan, aku tak makan. Masuk time berbuka pula. Dia pun makan. Tak ajak dah Rasulullah. Daripada ajak Rasulullah kata aku makan, lagi aku nak ikut pula, tak lah. Rasulullah dia boleh. Kalau dia tak makan pun itu kadang-kadang tu ditunjukkan sifat khususiat dia. Khususiat. Maka dia buka mana? Dia buka pada hari raya. Pada hari pagi raya. Itu kadang-kadang manusia ni tak boleh nak tiru sifat Rasulullah SAW. Dia khususiat dia. Dikahwin pun lebih pada 4, 12 lebih.
kita seorang pun menyekat. Tu seorang mana Rasulullah tu diberikan kuasa kepada dia. Apa-apa? Ha? Ada setengah kata 70 kuasa seorang lelaki dia. 70 orang lelaki. Itu keistimewaan yang diberi kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan disebut khussa dalam di dalam satu syair yang dikarang oleh seorang ulama, dikatakan bahawa khussa nabi asyara khisal, dikhususkan kepada Nabi Muhammad itu 10 keistimewaan. Yang pertama dia kata lam yahtalim qat. Nabi SAW ini tidak pernah dia bermimpi walaupun sekali. Mimpi ini masuk mimpi buruk lah. Mimpi tentang apa perempuan lah, apalah semua, hantu lah macam-macam tu. Nabi SAW tidak pernah bermimpi. Qat. Malah dia itu dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala daripada benda yang kotor. Dia kata wala lahu zilal, dan dia tidak ada bayang. Bayang tak ada. Bayang tak ada. Kalau kita kata bayang macam mana dia ada tu? Sedangkan apabila dia berjalan di tempat yang panas, maka awan itu akan lindungi dia. Segala pokok akan sujud kepada dia. Kita kata batu yang dipijak itu menjadi lembut. Tanah yang di jalan itu seperti orang yang berjalan di atas atas lift tu. Macam orang pergi airport tu kan. Lift tu dia berjalan tu macam lift jalan tu. Bumi dia jadi begitu tu. Nabi SAW berjalan bumi tu. Para sahabat dia nak tiru cara Rasulullah SAW, maka tak boleh dia nak tiru. Kami dulu macam berlari kami, Rasulullah biasa-biasa dia berjalan. Itu sifat khususiat yang ada pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kesemua kita kata makhluk itu mengenali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kecuali manusia yang engkar dan jin. Manusia dan jin yang engkar saja, yang tak kenal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan disebut dia kata wal ardu ma yakhruj minhu tabtala, dan bumi ini mengambil, menyedut segala benda yang keluar daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan najis pun kita kata. Tidak ada kesan daripada Nabi Muhammad. Macam seorang itu pada ketika Nabi SAW dia berbekam. Bekam tu, lepas tu darah bekam tu dia bagi kepada para sahabat. Bagi kepada sahabat, sahabat kata Nabi kata pergi buang di tengok pada pasiak. Dia pipi-pipi tengok tak jadi buang, dia pergi telan darah tu. Minum darah bekam Rasulullah tu. Minum jadi ke dah? Jadi sihat, jadi kuat badan, jadi tenaga, jadi ni lah darah. Darah. Terus darah kita minum tu gila apa? Kan kata jadi kuat. Darah kita, darah Rasulullah itu tak ada istilah dalam tubuh dia itu najis, tak ada. Malah kalau kita kata air kencing Rasulullah pun orang sahabat sanggup minum. Dan kita kata najis Rasulullah pun sanggup minum, sanggup makan dan sebagainya. Itu tidak ada kesan langsung. Malah kita kata Rasulullah duk ambil wudu tu, para sahabat duk tadah di bawah tu, tahan tu. Tu sampai tahu tu makhluk yang paling mulia sekali di atas muka bumi ini. Malah segala langit dan bumi tidak ada yang paling mulia selain daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apabila Rasulullah dia kata ketika dia dibuang air besar. Diberaklah. Tempat jauh dia pergi. Para sahabat tu ikut tengok cara macam mana Rasulullah buat. Lepas Rasulullah buang itu, dia pun balik, maka tidak ada kesan. Kesan najis itu tak ada. Bumi itu dia ambil telan. Tidak ada kesan najis langsung. Kalau take kita berok tengah padang tu seminggu duduk situ lah. Kau kata sebulan duduk situ ni. Tak ada lah. Tak ada siapa nak ambil lah. Waktu kita kata wal ardu ma yakhruj minhu tabtala. Dia kata
Kadzalika zubabu anhu mumtani'. Dan demikian juga zubab, iaitu lalat, tidak hinggap kepada badan Rasulullah SAW. Kita ada mimpin dunia lah ni yang lalat tak hinggap. Donald Trump kah? Tak ada hinggap apa lah. Dia kata siapa pun tidak ada kecuali Rasulullah SAW. Tanamu aynah wa qalbuhu la yanam. Nabi SAW ni dia tidur, mata dia saja pejam, tapi hati dia hidup. Mata dia pejam, hati dia hidup. Itu kita kena faham. Kita hati itu pejam, mata itu hidup. Dia tengok ke ustaz, tak tahu mai ke mana, ada duk hati duk mana dah. Dia terbalik. Kita usaha lah bagi hati kita nak hidup, kena sentiasa ingat Allah Ta'ala lah. Berzikir, berzikir, ingat berzikir Allah, la ilaha illallah, selawat banyak-banyak, maka hati itu hidup, hidup, dia akan jadi cerah. Dan dikatakan yara min khalfi kama yara ama min min amami. Dia melihat belakang seperti mana melihat di depan. Nabi SAW ini melihat di belakang seperti mana melihat di depan. Bukan dia ada mata. Dia bukan dia ada mata di belakang tu, tapi kuasa melihat tu ada ke dia di sekeliling dia. Macam Allah SWT sifat dia sifat melihat. Lihat Allah SWT itu bukan kata ada mata, ada biji mata putih hitam, ada orak-orak pun tak ada. Allah SWT kaunuhu sami'an. Dia maha melihat. Jadi Nabi SAW pun disebut, dia kata kalau kita kata dalam surah Al-Isra tu subhanallazi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ila al masjidil aqsa allazi barakna hawlahu linuyriyahu min ayati innahu wasami'ul basir. Rasulullah kata innahu tu kembali kepada Rasulullah, sami' dan basir, melihat dan dia mendengar. Itu yang kita kata mata ni sebagai alat saja. Kalau kita kata orang kadang-kadang ada mata tak boleh nampak pada. Ada mata duk tengok kita, kawan ni duk tengok aku buat apa, padahal dia buta. Dia tengok air. Duk kali ke dia tu, lama tu. Tapi orang yang julin pada tu, duk sembang dengan kita belah ni, dia duk tengok kau tu. Kawan ni sembang aku kan, sembang dengan siapa, padahal sembang dengan kita lah. Tu kita kata mata, sifat mata itu bukanlah dia itu melihat semata-mata. Kamera pun dia tak ada mata di situ, tapi boleh melihat. Tentu Rasulullah dia boleh melihat di belakang sama dengan di depan. Allah SWT bagi khususiat. Dia kata lam yatasa'ab qad wa hiya as-sabi'ah. Yang ketujuh, dia tidak pernah menguap. Rasulullah ni tak pernah menguap. Kita sat-sat menguap, sat menguap, sat menguap. Lama aku 9 ni. Lama aku 9. Tunggak. Tunggak padahal dulu rumah kan nak lena pun. Dia terbiak gitu dia. Dan Rasulullah dia tak pernah menguap. Tak pernah menguap. Kecuali kalau dia menguap pun nak tunjuk pada para sahabat tu macam mana cara nak buat apabila menguap. Macam kita kata dia menguap tu, Nabi dia tutup. Tutup mulut. Kalau disebut dalam sebuah hadis, dia kata kalau kita nak tengok muka syaitan, tengok ketika orang menguap tak tutup mulut, tu muka syaitan dia kata. Menguap kerah macam Cina Makau. Kerah itu muka mulut tu tak tutup lah. Tu dia sebut, sebab tu hadis tu dia sebut. Tapi Rasulullah dia tak menguap. Menguap ni menunjukkan lemah. Lemah, lalai. Lalainya seseorang tu. Waladun maktunun laha tabi'ah. Dan dia seorang budak yang dilahirkan dalam keadaan dia maktun, bersunat. Sunat, sunat dah Rasulullah SAW. Ada setengah riwayat dia kata disunatkan oleh Jibril. Ada setengah kata disunatkan oleh bapa saudara dia, itu qaul qil. Ta'rifud dawab hina yarkabu. Dan semua binatang yang akan ditungganginya kenal dia. Dia kata ta'ti ilaihi la tahrab.
dia tak akan lari. Dia akan mai cepat kepada dia. Rasulullah panggil, dia akan mai cepat. Wala tahrab, dia tak akan lari. Kenai binatang itu, kenai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya'lu julusahu julusal julasa, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam tinggi kedudukan dia apabila dia duduk. Di kalangan orang yang rendah. Orang yang rendah dia tinggi sekali. Kalau dia duduk di kalangan orang yang tinggi, dia tinggi sikit. Kalau sifat yang tinggi lampai pun dia jadi cacat juga. Orang akan, kalau kampung kita macam mana, ada yang tinggi lampai, orang panggil apa? Panggil panjang. Mana panjang? Panjang dah jadi cacat pula lah. Tapi Nabi SAW dia duduk di kalangan orang rendah, dia tinggi sikit. Kalau duduk tengah orang tinggi, dia nampak tinggi lagi. Ha, tu dia tak jatuh. Tuhan mengangkat dia tu dari sini khususiat Nabi SAW. Dia kata sallallahu alaihi sabahan wa masaan. Dan Allah SWT berselawat kepada Nabi SAW pagi dan petang. Pagi dan petang. Allah sendiri berselawat kepada Nabi Muhammad SAW. Maksudnya, ya ayyuhallazina amanu sallu alaihi. Disebut sallu iaitu fi'al amar. Berselawatlah kamu ke atas junjungan besar. Dan selawat itu sebesar-besar ibadat. Besar-besar ibadat ialah selawat. Selawat benda lain pun besar juga, tapi selawat itu sama ada kita seorang ataupun beramai-ramai. Baik. Itu sifat Nabi SAW. Ini perjalanan hidup Nabi SAW. Tapi yang kita mengaji ini berdasarkan sifat kemanusiaan Nabi SAW. Sifat kemanusiaan yang kita masuk dalam muka surat 29. Muka surat 29 masih lagi dalam tajuk. Tajuk apa? Tajuk sejarah sejak dibangkitkan menjadi Nabi hingga hijrah ke Habasyah. Yang kelima, ketabahan jiwa orang yang beriman disebut. Ketabahan jiwa orang yang beriman tetap tidak berganjak. Ah, dia. Dia kaitkan dengan Rasulullah tadi. Rasulullah pun dia tu miskin. Jadi dia berjuang pun dia dulu. Dan dia tunjuk contoh yang elok. Jadi menunjukkan bahawa orang-orang yang beriman itu, jiwa orang-orang yang beriman tetap tidak berganjak kerana yakin dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Daripada keyakinan mereka, sekalipun mereka terpaksa menerima 1001 macam siksaan dan penindasan daripada pihak musuh orang kafir. Orang Islam dia kena juga dari segi cabaran dia sama dengan orang kafir juga. Orang kafir tu berusaha juga, dia tak tidur malam juga. Orang beriman pun dia tak tidur malam juga. Tapi dia tu dia berjuang kerana apa? Kawan tu berjuang kerana apa? Tak ni nak sandak ke Allah, depa nak sandak ke siapa? Allah dan Rasul. Kita sandak kepada Allah dan Rasul. Orang yang kafir dia bersandak kepada siapa? Sandak kepada tokong kah? Sandak kepada kebendaan depa kah? Benda tu akan jadi sia-sia. Ah, tu kita kata kadang-kadang tu nampak depa tu kaya linang apa semua tu, orang mukmin miskin apa, kadang-kadang kita tengok kan. Depa tu semudah senang. Dia macam ni, dalam saya baca dalam kitab tafsir tu, dia kata famay ya'mal misqala dzarratin khairan yara wa man ya'mal misqala dzarratin syarran yara. فَمَنْ يَعْمَلْ مِسْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ. Itu ditujukan kepada orang mukmin. Orang mukmin. Allah SWT kira orang mukmin ini berdasarkan kebaikan dia. Kesemua kebaikan akan dikira oleh Allah Taala. Orang kafir, orang kafir Allah SWT akan kira kejahatan dia. فَمَنْ يَعْمَلْ مِسْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. وَمَنْ يَعْمَلْ مِسْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ itu ditujukan kepada orang kafir. Jadi Allah SWT bagi cash. Hang kerja boleh,
Hang sedekah, sedekah juga. Dia bagi juga. Kadang-kadang dia mai bagi bantuan ke masjid bulan puasa, bagi buat jamuan buka puasa kan. Dia buat bagi, bagi kadang tak ada masalah kita nak ambil. Tak ada masalah nak ambil. Orang bukan Islam pun derma kat kita, kita boleh ambil. Ha, nak bagi 2.6 bilion ke tak apa, boleh ambil, derma. Derma boleh ambil. Buh ah, lepas tu dia Allah SWT bagi terus cash. Perniagaan dia untuk bagi terus. Ibaratkan macam mana? Macam gaji hari lah. Kerja hari ni boleh hari ni terus. Orang Islam ni gaji bulan. Kerja hari ni tak boleh lagi, esok tak boleh lagi. Boleh bulan depan lah. Boleh, boleh, boleh di mana? Boleh dari akhirat tu. Ha, tu kita nak mana? Gaji hari ke gaji bulan? Gaji bulan lah. Lah ni yang memang gaji bulan lah. Gaji tahun lah. Gaji tahun. Kalau gaji tahun tu, syarikat tu hak dia. Dia tak ambil lagi gaji tu. Dia ambil tu. Tahunan tu, boleh. Ha, boleh banyak lah. Ha, macam tu juga. Allah SWT ni sifat yang adil. Dia tak akan menzalimi orang tu. Sehingga kan orang kafir itu dia hitung habis ke semua benda kebaikan dia yang dibuat atas dunia ni. Sehingga kan dia mati tu tak ada apa dah yang, tak ada berhutang apa dah dengan Allah Ta'ala. Kecuali akan dia masuk ke dalam neraka. Nah, kita orang mukmin ini akan dihitung satu-satu, buat kerja tak bagi lagi. Buat kerja tangguh simpan dulu. Kalingan dividen apa semua ada apa semua tu. Bunga apa semua tu nak bayar ni. Di hari akhirat tu Allah SWT dah tak kira dah kejahatan kita tu. Kecuali dia akan bagi hujung-hujung tahun. Iaitu mana? Di hari akhirat. Ha, tu kita kata. Tapi benda itu akan dihitung. Hujan. Dan disebut bahawa ini semua jelas membuktikan betapa benar dan jujurnya mereka terhadap pegangan yang dianutinya. Iaitu siapa? Para sahabat ni. Kan sanggup kena buang daerah, kena siksa, kena apa semua tu. Sebab dia minta dengan Rasulullah SAW pun supaya meringankan azab tu. Ya Rasulullah, doa lah kepada Allah Ta'ala bagi kita ni kemenangan cepat sikit, bagi mudah disiksa. Kerana teruk sangat siksa. Nabi SAW marah. Dia kata orang zaman dulu ni lebih teruk daripada hampa lagi, dia kata. Ada yang kena sikat dengan besi keluar habis di sisi. Ada yang kena belah dua, sebelah kiri dan sebelah kanan. Ada yang ditanam hidup-hidup. Ada yang dilempak. Macam-macam lagi siksaan ni. Nabi SAW sebab apa nak tunggu ni di sana? Tunggu di sana. Ada sebut. Dan betapa tinggi semangat daya juang mereka hingga merasai apa yang dialaminya bukanlah suatu penyiksaan dan penindasan. Bukanlah satu penyiksaan dan penindasan. Macam kita lah. Ha? Benda yang kita lalu tu anggap supaya nampak hasil. Macam orang kerja lah. Dakwah-dakwah ni seperti orang kerja je. Ibarat kita kerja pagi, petang, siang, malam. Kerja punya lah teruk. Buat apa? Angkat semen. Tak talori, bancuh semen, buat rumah teruk. Tapi teruk tu kita boleh rasa seronok kadang-kadang. Sebab apa? Oh, sebab boleh gaji banyak. Boleh tanggung isteri, anak bini. Boleh tanggung anak bini semua, boleh makan selesa apa semua. Teruk tak apa lah, sebab apa? Nampak hasil tu. Ha, tu. Tapi para sahabat ni, dia nampak lah betul juga. Dia berjuang tu, dia nampak hasil dah. Hasil mana? Hari akhirat lah. Macam duk nampak-nampak, oh Tuhan nak bagi duit. Padahal tak boleh lagi waktu hidup tu. Percaya pada hari akhirat tu lah. Yu'minuna bil ghaib tu lah. Dengan percaya dengan ghaib itu disebabkan segala kesiksaan, kedukaan dan sebagainya dapat dialami oleh para sahabat itu dengan tenang.
malah dirasakan sebagai suatu kerehatan jiwa. Dia bahasa berjuang tu kalau boleh, boleh rehatkan jiwa, tenang dan sebagainya. Orang tak biasa, dia tak tahulah. Orang tak kerja, orang tak tahu kata apabila boleh gaji tu rasa macam mana. Dan ketenangan fikiran. Kerana apa? Kerana berjuang. Kerana apa yang mereka harapkan daripada keredaan Allah Subhanahu Wa Taala adalah jauh lebih besar dan agung daripada apa yang disentuh oleh jasad lahir mereka dengan aneka bentuk azab, penyiksaan dan penindasan. Dia berasa ruh-ruh dia tu kuat lah. Rohani tu kuat. Rohani, apabila rohani kuat, maka jasmani tu dia akan menjadi kuat juga. Kita ni yang mana tanggung? Tanggung badan kita siapa? Badan tanggung ruh ke ataupun ruh tanggung badan? Itu kita tengok. Ruh tanggung badan ke ataupun badan tanggung ruh? Ada roh boleh hidup, tak ada roh matilah. Matilah kita, badan kita tak hidup. Jadi apabila rohani kita kuat, maka badan tu dia akan jadi kuat. Kaki ni apabila kematu, kematu pijak duri tak rasa lah. Pijak duri tak rasa lah. Jawa tu lasak, orang asli tu, kalau kita suruh dia melari lautan, pakai kasut, pakai kasut, menang kita, menang kita. Tapi kalau suruh buang kasut, menang dia. Dia tak boleh, dia tak selesa. Kaki dia, kulit kaki dah kematu lah, kerah dah. Dia tak berasa apa dah. Jasad dia tu dah berasa biasa dah dengan azab ni. Dia akan terlebih lagi. Nah, kita kadang-kadang kena ajak susah juga. Tak boleh kita nak senang. Senang. Tak boleh nak senang. Tak boleh duk minyak serit. Dia kena kadang-kadang serit tujuh kena juga. Dia tak boleh nak susah. Senang. Sedia. Oh, senang. Senang. Zaman dulu ni berjuang. Melawan Jepun dulu susah lagi. Ya tak? Kadang-kadang kena, kena susah juga. Waktu Allah SWT dah uji kita. Jadi cukup tahun kena tiara kot lain lah. Dan disebut dikatakan bahawa sebenarnya kekuatan bagi orang yang beriman dan para pendakwah yang ikhlas adalah selama-lamanya terletak pada jiwa mereka. Jiwa tu mesti kuat, bukan pada tubuh badan. Sebab itulah mereka akan segera menyahut panggilan jiwanya tanpa menghiraukan keperluan badan kasarnya seperti kerehatan, kekenyangan dan kelazatan. Dia kata jiwa tu mesti kuat, bukan kira tubuh badan besar tak besar, badan kecil tak kecil. Orang berani ni dia bukan kira badan besar. Kadang-kadang hak badan besar tu penakut ada. Hak badan kecil tu berani pada. Aduh. Kawan saya di sekolah dulu badan tu tak tahu tak tahu mana pun. Dululah. Masa di sekolah dulu orang mai cari nak tumbuk dia. Mai cari nak tumbuk dia tu ada lelaki apa-apa tu. Dia mai dekat sebiji bah. Mai nak cari nak tumbuk tu dulu budak-budak nakal dulu. Lepas pada tu dia kata pada depa duk cari aku, baik aku cari depa. Orang yang berani kan. Badan halus ya. Lepas tu dia pi, pi tu dia seorang. Hak anu hak orang lain-lain ni sengat, dia tumpu seorang je. Dia tarik kawan ni main seorang, dia labuh tu sampai pangsan kawan tu. Hak lain tu lari habis, hak sepi bas tadi lari habis. Tu kalau orang yang berani je kan. Kan kita seorang main cari kita pun kita lari lah. Kalau hak jenis hati tak berapa kuat eh. Kan macam Sayyidina Umar tu, bukan kata sebiji bah, satu Mekah tu dia cabar. Satu Mekah dia kata siapa berani tahan aku tengah jalan, esok aku nak pergi hijrah eh. Dia umum tu eh.
tak ada siapa pun berani tu. Ini hati berani lain. Hati berani ni anugerah. Anugerah Allah Ta'ala. Jangan duk pergi cari berani tak tahuan. Tak boleh ke? Berani tak tahuan tu tak boleh ke? Dia hati kering memori. Dia kena ada juga dalam perjuangan ni, kita kena ada berani dia. Kalau kita nak sebut Rasulullah ni dia tak berani kan? Nak istihar terus pergi hijrah? Tak. Rasulullah ni dia dakwah dia tu. Cara. Dia nak raikan golongan yang lemah pun dia raik, golongan yang sederhana pun dia raik, golongan yang kuat pun dia raik. Kalau nak takut, jaminan umur dia tu, kita kata dari segi umur dia dan juga nyawa dia itu di tangan Allah Ta'ala. Dia percaya dah benda itu. Dia tak takut dah mati. Itu dia sebut. Maka dikatakan bahawa jiwa rohani itu dia akan menjadi hilang lah sifat lazat. Dia tak makan tak apa. Biar orang lain makan. Beroleh. Kalau tanya orang yang, orang yang berdakwah sungguh. Sampai tak dusak duduk rumah. Tak dusak orang telefon main pulak. Pergi sana pulak ni, pergi sini. Tanpa rehat badan. Sebab dia berasa kelazatan itu. Dengan cara beginilah berjayanya suatu dakwah itu dan akhirnya terkeluarlah orang ramai daripada selubung kegelapan dan kejahilan. Karena orang yang macam ni, yang berusahanya mereka ini dan dapat apa? Dapat diberi oleh Allah Subhanahu Wa Taala kekuatan. Kekuatan. Nah, kita ni selagi tidak ada dalam jiwa kita, kita usaha nak keluarkan orang tu daripada kejahilan, usaha dakwah yang dibuat oleh Rasulullah itu, maka selama itulah kita akan berada di tahap yang lama. Tersebut. Kalaulah kita melihat kepada jawapan Rasulullah SAW yang diucapkan kepada bapa saudaranya Abu Talib serta keengganan baginda menerima sebarang tawaran yang dikemukakan oleh kaum Quraisy kepadanya. Nah, kita kata pada satu hari datang di rumah Rasulullah SAW itu, yang pada ketika itu dia dijaga oleh bapa saudara dia, iaitu Abu Talib. Datang rumah dia, tengok-tengok Nabi Muhammad tak ada pada masa itu. Mereka duduk gagah ke Abu Talib tu lah. Abu Talib tu duduk jaga Nabi SAW. Bila dia bagi tawaran kepada Nabi Muhammad SAW, kita bagi tawaran supaya terima jadi pemimpin kami, ataupun kalau Nabi SAW berasa nak kepada siapa-siapa anak-anak perempuan mana yang dia berkenan dalam kota Mekah ni, kami boleh bagi ke semua. Siapa berani lawan kami, dia kata. Kalau ada berasa Nabi Muhammad ni dia berasa tak apa-apa betul je sikit dia tu, kami boleh cari bomo yang sehebat-hebat bomo, boleh berubat dia. Ha, tu semua. Kalau nak harta, kami boleh bagi ke dia harta banyak mana. Ditawarkan begitu. Kalau gitu, dia ambil kuasa. Kalau dia berasa nak ambil kuasa, dia boleh ambil kuasa tu. Jadi pemimpin tu. Tak payah dia teruk-teruk nak pergi ke Mekah, pergi ke Madinah, pergi ke Yasrib dan sebagainya, pergi ke Taif. Tak ada. Dia payah, dia pakai terima saja tawaran. Tapi Rasulullah SAW tidak terima. Dia kata, selama ada harta kekayaan mahupun pangkat kebesaran, maka ia jelas merupakan suatu bukti betapa jujurnya baginda dalam menyampaikan risalah Islam. Jujurnya. Dan betapa benarnya, besarnya kemahuan dan cita-cita baginda untuk memimpin manusia ke jalan yang benar. Islam ini ialah kuasa yang mutlak. Dia tak boleh nak orang dikawal dia. Orang nak cucuk hidung dia. Tak boleh. Dia kena di atas. Islamu ya'lu wa la yu'la alaih. Dia kena lalu tu. Tak boleh. Sebab tu kita kata adat Rasulullah tu dia tak terima segala tawaran dan sebagainya. Kerana apa? Kerana macam tu lah. Dan jujurnya baginda dalam menyampaikan risalah Islam ini. Jujur. Begitulah sepatutnya seorang pendakwah harus teguh
pendirian dan tetap jiwa untuk menjamin kelangsungan dakwahnya. Kena tetap pendirian, tak boleh sat duduk sini, sat duduk sana, tak lompat ni, lompat ni. Dia kena tetap dalam pendirian dia. Sekalipun jalan yang dilalui penuh dengan dukaan dan cubaan, sama ada dalam bentuk susah dan duka maupun dalam bentuk senang dan suka. Kena ada istiqamah tu dalam perjuangan, mesti kena tetapkan. Sekalipun jalan yang dilalui penuh tadi dia sebut, sesungguhnya duka nestapa bagi orang mukmin dalam perjalanannya menuju pantai kebenaran adalah ketenangan hati, dia kata, dan jiwa. Mana sampai kepada penghujung itu adalah satu ketenangan jiwa. Dia tak habis. Perjuangan Islam ni tak habis. Dia akan berpusing gitu. Pusing-pusing putar, putaran roda tu. Ada masa yang kawan ni tinggi, ada masa yang rendah. Islam ni salah satu ketika dia akan sampai kepada satu tahap yang tinggi. Kerana keredaan Allah dan keindahan syurganya jauh lebih mulia dan mahal bagi mereka daripada segala pangkat kebesaran dan segala mata benda dunia. Maksudnya surga itu yang akan diberi oleh Allah SWT itu terlebih lagi. Jihad. Berjihad itu mestilah sama ada jihad jiwa, nafsu ataupun jihad secara mutlak ini. Kena ada dalam jiwa. Para juru dakwah hendaklah berusaha mengadakan perjumpaan. Dan para pengikut dan pendukungnya beberapa ketika dalam setiap hari. Dia kena jumpa. Cerita ni dalam kita berjemaah ni, sembilan sebab berjemaah. Kita berjumpa, cakap, bersembang. Itu dalam satu, ataupun dipanggil usrah. Dan mingguan supaya dapat menambahkan lagi keyakinan mereka terhadap dakwahnya. Nah, kita tengok ahli jemaah kita, surau kita ni. Tengok ai. Lama tak nampak 4 hari tu. Di mana? Kita pergi tengok ziarah dia, tengok ke mana. Kok boleh jadi dia berasa hati ke dengan ahli surau ni ke. Tak jemput dia kan makan kenuri ke apa mana ke. Mana tahu. Kan? Kita kenuri ialah lalu kita. Kalau benda makan ni tak boleh halau. Kalau benda lain tak apa. Dari kanuri ada salah sikit wah kita pi nah bincang. Mana? Jangan kita pergi ke dia ataupun ni jangan. Dia kena tanya habaq. Kalau ada masalah ke apa ke? Itu cara kita untuk kita merapatkan. Dan sekaligus dapat pula mengajar mereka cara-cara pendekatan-pendekatan dan tata cara dakwah yang harus dipelajari. Sekiranya suasana tidak mengizinkan perjumpaan itu dilakukan secara terbuka, tak boleh nak rasa terbuka, maka hendaklah diadakan dengan cara sembunyi agar tidak dapat dikesani musuh yang sentiasa menunggu peluang untuk meleburkan seluruh kegiatan dakwah ini. Tak boleh cara terang, cara tersembunyi. Kena buat secara rahsia. Rahsia, benda rahsia pun kena ada juga. Tidak, musuh ni dia sentiasa duk perhati umat Islam. Atau sekurangnya dapat mereka memperkuatkan lagi tekanan ke atas para pendakwah tadi. Ya. Kuatkan lagi tekanan yang ada. Para pendakwah hendaklah mengutamakan sanak saudara dan yang terdekat terlebih dahulu. Kita kena ambil yang terdekat tu. Usahalah. Yang mana yang terdekat tu kita sampaikan. Kaum kerabat. Sampaikanlah seruan Islam kepada mereka semua. Seandainya mereka bangun menentang dan menolak seruan tersebut, maka tentunya sudah cukup menjadi hujah baginya. Kalau dah tak mau, dah sudah dah. Baiklah. Dah lawan, tak mau lah. Untuk tidak bertanggungjawab lagi di hadapan Allah dan manusia seluruhnya di atas kesesatan mereka itu. Sesat kita dah terang dah. Terang dah. Macam mana cara? Kita dah habis.
Para pendakwah hendaklah menyediakan tempat perlindungan yang aman daripada gangguan musuh bagi para pengikutnya. Kena ada tempat juga. Tempat yang aman. Kita sekarang ni tak ada masalah apa lah. Tapi yang negara yang yang dikucak-kacik tu kena pindah. Dia kata alam takun ardullah wasi'atun fatuhajiru fiha. Tidakkah bumi Allah ni luas dan tidak kamu berhijrah ke tempatnya? Dan kena berpindah. Ada satu ketika kena berhijrah. Hijrah kena tukar. Tukar tempat. Tak boleh kalau sesuai perasa di sini tak apa nak sesuai kita. Ada sini kalau perasa berkerak sangat pindah tempat, tempat lain. Perasa tu. Jadi tak boleh dah, tak boleh nak bergerak mana dah. Tak boleh dah, maka kita kena guna benda-benda yang lain. Apabila didapati mereka berada di dalam bahaya dan terancam, sama ada nyawa maupun pegangan yang mereka anuti, dengan ini tidaklah bererti bahawa setiap pejuang kebenaran tidak harus melakukan pengorbanan. Yang demikian kerana mereka masih sedikit bilangan dan masih lemah. Nanti takut mudah dipanah dan dihancurkan oleh musuh. Kita carilah macam di Burma tu. Mereka kena usaha lah. Dah orang kafir tu duk kepung mereka. Mereka kena buat satu pakatan. Kalau tak boleh, mereka kena keluar. Keluar ke negara lain, bina kekuatan. Bina kekuatan, ada satu ketika dia kena lawan balik. Macam tu lah. Nabi Muhammad SAW, dia daripada Mekah, dia rasa tak boleh dah. Dia berhijrah kepada tempat yang mahu menerima Islam. Lah-lah dia balik mai buka balik kota Mekah. La dukhuluna fi dinillahi afwaja. Dan manusia pada masa tu masuk ke dalam Islam afwaja. Kalau kita kira lah dari segi logik akal lah. Umat Islam tu yang pergi berhijrah berapa orang? Kata tak sampai 1,000 orang pun. Yang duduk di Madinah yang terima Islam tu tak sampai kita kata 20,000 orang pun tak sampai pun. Lepas tu apabila Nabi SAW balik ke Mekah balik, yadkhuluna fi dinillahi afwaja, itu dikatakan beratus-ratus ribu. Ratus-ratus ribu menganut Islam tu. Mai mana tu kita kata seruan yang Allah SWT bagi. Maka sebelum ni pun kita kata Ismail mana ni, kita pun tak sangka duk main kalah dia tiap-tiap tahun. Tiap kali dia raya kalah. Kalah lepas tu tiba-tiba main setiap tu boleh menang pulak. Dia kata. Dan dia kata benda tu kadang-kadang tidak disangka-sangka. Allah SWT akan memberi. Dia akan mendetikkan hati orang tu ke arah Islam itu. Bukanlah kerja kita. Kerja kita hanya berdakwah saja. Alaikal balagh wa alainal hisab. Sesungguhnya perintah Rasulullah SAW kepada para sahabat itu berhijrah ke Habasyah pada kali pertama dan kedua itu merupakan suatu bukti menunjukkan bahawa hubungan keagamaan di antara orang yang beragama. Ini kita kena ada sifat peka. Kalau jiran kita itu dah mai kerana satu seagama untuk mendapat perlindungan dengan kita, kita kena terima. Sekalipun terdapat perbezaan kepercayaan dalam beragama itu. Seperti apa? Ya, Najasyi itu agama Nasrani. Dan Nabi Muhammad iaitu agama Islam. Namun ianya lebih kuat dan kukuh berbanding dengan hubungan mereka dengan penyembah-penyembah berhala dan golongan-golongan yang tiada mempercayai Tuhan, iaitu etisma, orang yang tak percaya Tuhan. Nah, kita pahami yang ke-11 lah, yang ke-10 tadi. Adapun agama yang turun dari langit, iaitu Samawi, jika dilihat pada sumber asalnya yang sebenar adalah sama pada tujuan dan matlamatnya. Dululah agama Nasrani, dululah Nasrani yang dulu, dan juga yang Yahudi yang dulu. Yang sekarang dah selewih lah, tak boleh lah. Sekarang ni mereka tu hanya apa, musuh Islam juga.
Semua musuh Islam. Islam sekarang ni musuh dia depan, belakang, kiri, kanan, atas, bawah. Semua musuh Islam. Kena cucuk sikit-sikit. Boleh cucuk dengan jarum, cucuk dengan jarum. Boleh cucuk dengan bilah menyapu, boleh cucuk. Dia akan cucuk kok. Dia akan ganggu. Jadi Islam itu dia mestilah kita bersatu. Orang Islam ni dia kena bersatu melawan semua agama-agama lah ni, dia bersatu melawan Islam. Itu kita kena peringat. Dia ambil satu. Kadu habak dah kita kata hukum Islam tu nak buat untuk orang Islam. Tak, tak boleh, tak kira. La ilaha illallah rumah aku. Ha, nak kira, nak lawan. Kita kata, ya rumah kita, ikut kita nak buat undang-undang pun. Nak buat undang-undang kat anak kita. Dia kata, eh tak boleh. Bukan aku nak buat undang-undang kat anak. Ha? Eh tak boleh, tak boleh. Dia kata, tak boleh kok. Orang bagi, ha, tu kita kata. Dah disampai ke satu tahap dah, depa akan dia pergi ke depan, dia tak akan nyok belakang. Ikut satu setepak pergi ke depan, dia tak akan nyok belakang. Pergi ke depan dia akan boleh, dia terok, dia tunggu tu boleh jalan lagi, dia akan jalan. Sikit-sikit-sikit petikan tu, lama-lama kita tu umat Islam kalau tak bersatunya kita tu, maka akan hancur. Sesungguhnya musuh Islam tidak akan mudah menyerahkan lah, dia kata, kepada pejuang-pejuang kebenaran. Tak akan mudah mengalah kepada pejuang-pejuang kebenaran. Setiap kali mereka gagal dalam apa cara dan taktik untuk menghalang dan menghancurkan pejuang-pejuang kebenaran, mereka akan terus berusaha mencari dan mencipta pelbagai cara. Dia akan cari usaha. Allah SWT kata, fa innahum ya'lamuna kama ta'lamuna. Depa pun sakit alam, dia rasa sakit, kamu pun rasa sakit juga. Wa yarjuna Allah mimma la yarjun, dan kamu berharap kepada Allah dan mereka hanya sia-sia saja. Cara lain pula untuk menghadapinya. Begitulah seterusnya sehinggalah kebenaran benar-benar mencapai kemenangan akhirnya dan kebatilan pula menutupi kekalahannya total serta menghembuskan nafasnya yang terakhir dan terkubur lenyap. Sehingga kan akan terkubur lenyapnya apa, kebatilan itu. Kebatilan itu akan akan terlenyap juga. Kita cuma kita sabar juga. Sampai masa itu akan Tuhan akan uji kita. Jadi kita pun kita kata berjuang ni dia tak kira lah umur kita tu tahu mana tu. Umur itu dia hanya dari segi nisbah saja. Tapi dari segi perjuangan, kekuatan tu dia terletak kepada rohani seseorang. Rohani seseorang yang kuat melawan. Allah SWT Allah. Kita masuk yang ke-11, kita akan masuk pula bab yang ketiga, iaitu sejarah selepas hijrah ke Habasyah hingga hijrah ke Madinah. Hijrah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Ada soalan?